Hari ini Mbok Gek seneng banget karena pesanan Mbok Gek sudah datang. Ada yang tahu nggak kira-kira apa isi paket ini? Ayo ditebak, yang benar dapat cendol. Dan tara! Wow, apa ya Niki Semeton? Yap, benar sekali. Ini adalah sanggul-sanggul cantik dari Wadon Bali. Pasti ada yang bertanya-tanya, kok belinya banyak gitu Mbok? Tenang-tenang, jadi semua ini bukan punya Mbok Gek ya. Tapi ada juga punya teman, tetangga, dan ipar dari keponakan temennya ibu mertua. Maklum, karena masih banyak yang belum bisa belanja online. Jadi nggak ada salahnya buat bantu pesenin. Nah, saat lihat-lihat sanggul, Mbok Gek salvo dan kaget kok ada bingkisan yang beda. Setelah dilihat, ternyata ada kartu ucapan ultahnya. Jadi, kamen yang cantik ini adalah hadiah yang diberikan oleh ownernya Wadon Bali. Wah, seneng banget ya Semeton. Padahal ultahnya sudah lewat, tapi dapat hadiah lagi. Warnanya juga cantik banget. Kalau nggak salah, kamen ini yang sering dipakai sama ownernya Wadon Bali. Dan langsung saja Mbok Gek coba kamennya. Cantik kan Semeton? Mbok Gek ada yang salah tuh. Iya, maaf. Udah tahu kok. Kamennya kebalik kan? Harus minta maaf duluan sebelum dibully netizen. Maklum, sampai gak sadar kebalik karena kegirangan Semeton. Oh iya, ada kartu ucapannya juga, tertanda Mawar Wadon Bali. Ada juga setenan selendang yang cantik ini. Wah, terima kasih banyak Gih, Mbok Mawar Wadon Bali. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan semakin sukses untuk Wadon Balinya. Salam Rahayu.